Baik, selamat siang saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja dipanggil Presiden, kebetulan diajak makan siang, dan saya memang minta waktu. Saya minta waktu untuk laporan hasil pertemuan-pertemuan saya selama 2 hari di Singapura. Saya bertemu dengan berbagai tokoh, menteri-menteri pertahanan dari beberapa negara. Tentunya saya juga sowan courtesy call kepada Perdana Menteri Singapura yang baru, Pak Lawrence Wong. Saya juga jumpa dengan Presiden Zelensky dari Ukraine. Saya lapor ke Presiden dalam pembicaraan. Saya terus berusaha meyakinkan Presiden Zelensky, menawarkan jasa-jasa baik kita. Apakah Indonesia bisa membantu untuk mendorong ke arah gencatan senjata? Beliau masih belum setuju dengan usul-usul kami, tapi kami terus akan berusaha terus. Dalam beberapa hal, masalah Gaza, saya lapor ke Presiden dan Presiden sangat mendukung, memberi instruksi kepada saya, kita siap mengirim rumah sakit, mengirim tenaga kesehatan kita di dalam Gaza, bekerja sama dengan beberapa negara mitra kita, terutama negara-negara Timur Tengah, ya, yang juga sudah mengoperasikan rumah sakit di situ, yaitu Uni Emirat Arab. Kemudian beliau juga tugaskan saya untuk berangkat ke Yordan menghadiri KTT gencatan KTT masalah Gaza, dan beliau juga instruksikan kepada saya untuk berusaha mampir dulu di Arab Saudi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Pertemuan dengan Presiden Zelensky kan inisiatifnya dari Ukraina. Ya. Ada permintaan spesifik kan untuk Indonesia atau Pak Prabowo untuk membantu Ukraina? Iya. Memang beliau minta khusus ketemu kita, ketemu Indonesia dan ketemu saya. Beliau mengundang saya ke Geneva. Tapi tentunya nanti Presiden, Menteri Luar Negeri akan menggodok, mungkin juga bersama Menko Polhukam akan digodok sikap Indonesia yang final, apakah kita hadir atau tidak, karena banyak negara mungkin merasa kalau KTT perdamaian ya semua unsur harus hadir, terutama Rusia harus hadir, ya. Oke, ya. Enggak, kita tidak mengatakan itu tim transisi, tidak ada tim transisi. Ya, yang ada tim asistensi dan ada juga kita bentuk tim sinkronisasi. Ya. Gimana sih kalau ya. Oke. Oke ya. Terima kasih. Ya.